Kebocoran pot semasa proses peleburan aluminium menjadi punca insiden letupan dan kebakaran besar di sebuah kilang peleburan aluminium di Taman Perindustrian Samalaju di Bintulu. Insiden yang berlaku pada lewat malam Isnin itu menggemparkan penduduk, namun tindakan pantas petugas tindak balas kecemasan kilang berjaya mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini. Menurut Ketua Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak, Henry Adimansyah, pihaknya menerima laporan kecemasan sekitar jam 11.50 malam dan segera mengatur gerak 13 anggota dari Balai Samalaju dan Bintulu ke lokasi. Turut membantu 9 anggota Hazmat memandangkan kawasan yang dikenali sebagai A-Bilan Fasa 3 tersebut merupakan lokasi yang dipenuhi bahan berbahaya. Sekarang melibatkan bahan yang dikenali sebagai molten aluminium. Molten aluminium adalah jenis bahan yang tidak boleh bercampur dengan air. Dia menghasilkan letupan dan kebakaran kepada kawasan berhampiran. Justru gerak operasi kita adalah tertumpu kepada mengawal situasi dan mengawal daripada berlakunya siri-siri letupan. Dan kita tidak boleh menggunakan media pemadaman air sebagai pemadaman kita dalam hal ini. Kesan motor aluminium ni, dia hanya menyebabkan letupan-letupan dan juga kebakaran. Kata Henry, keadaan kebakaran adalah terkawal dan peratusan kebakaran kilang adalah 10% daripada keseluruhan bangunan. Pihak bomba katanya telah menabur serbu alumina yang diperolehi daripada pihak kilang untuk mereda dan memadam kebakaran, dan ia padam sepenuhnya sekitar jam 6.20 pagi. Tiada sebarang kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan dalam kebakaran ini.